Oke, guys, balik lagi sama gue Febrin Suri di Sarjana Musik Geek. Dan hari ini kita punya requestan dari salah satu wall-wall dalam rangka Lucy ketiga ya, anniversary ketiga. Can you please react to this? Ini Lucy lagi kembali ke akar mereka alias basking. Oke, gue sempet lihat video juga sebentar tadi. Oh, ternyata Lucy itu dulunya tuh basking atau ngamen begini, teman-teman. Gue baru tahu juga loh, guys ya. Oke deh, ini sebelum kita reaction, teman-teman, gue mau ngucapin congratulation dulu ya untuk Lucy ya, untuk anniversary ketiganya. Wow, untuk sebuah grup itu 3 tahun itu adalah masa-masa yang cukup riskan sih, teman-teman ya. Cukup riskan, kenapa gue bilang seperti itu? Soalnya itu adalah waktu-waktu di mana mereka nih harus dapetin fans atau enggak harus bikin-bikin lagu yang produktif sampai mereka tuh bisa dikenal oleh masyarakat luas, teman-teman. Dan mereka bisa melewati 3 tahunnya Lucy, teman-teman. Congratulations ya. Ini di-uploadnya di Lucy Island, langsung di Lucy Official. Dan ini kemarin ya di-uploadnya ya, tanggal 7, guys. Ini sekitar 1 atau 2 hari lalu lah, teman-teman. Jadi ini benar-benar mereka nih kayaknya lagi pengen nostalgia, teman-teman. Oke deh, ini langsung aja coba kita reaction akan jadi seperti apa ya, teman-teman ya. 3, 2, 1. Biola, gitar. Hah? Gitarnya pakai akustik? Oh. Ini dulunya Lucy begini ya. Ini biolanya juga kalian lihat itu dia nggak pakai mikrofon, nggak ada colokan kabel sama sekali. Gitarnya tapi ini dia pakai akustik kecil ini ya, 3/4 gitu, guys. Tapi dia pakai efek. Oh, pakai efek distortion ya. Oke. Ini drummernya pakai apa lagi itu? Pakai kayak percussion gitu, guys. Oke. Oh, ini bener-bener nostalgia sih, guys. Mereka bisa segede sekarang, gue rasa juga itu pasti dari perjuangan mereka, guys ya. Wow. Alright. Jadi kita nggak usah komen tentang soundnya, teman-teman, tapi kita benar-benar harus apresiasi ya, guys ya. Oh, ini soundnya direkamnya pasti dengan cara amatir sih, guys. Nggak dicolok ke di iBox, langsung di kamera ya. Oh. Lagunya Pharrell ya, Pharrell William ya. Ya, tipis-tipis kedengaran biolanya karena nggak pakai pengeras suara juga. Oh, bentar, ini yang dibawa ini apa ya? Ini kan harusnya efek gitar ya. Suara gitarnya soalnya ada distortion nih. Ini pakai akustik gitu. Oh, oke. Okay. Ini di depan apa sih ini? Casing ya, guys ya? Oh, biolanya baru kedengaran dikit nih pas diem. Oh, bassnya. Gue kira biolanya. Bassnya kalian lihat deh. Ini mereka di sini mah udah jamming sih, guys. Nggak peduli bagus jelek, jamming seneng-seneng aja, guys. Wow. Hai. Gak ada backing track, oh backing vokal sih ya. Ada suara burung, suara orang lewat. Ada yang lewat lagi tadi. Ini benar-benar kembali ke akar sih, guys, mereka sih. Wow. Congratulations, Enif yang ketiga. Oh, dikasih duit. Oke, benar-benar kayak ngamen ya.
Wow, oke guys. Oke, thank you untuk requestannya dari salah satu wall. Ini gue mau ngucapin sekali lagi congratulations untuk Lucy Island ya, untuk Lucy Island. Dia dari bener-bener dari akar banget guys, dari ngamen basking kayak gini dan bisa punya fanbase segede ini, punya YouTube 200.000. Itu suatu pencapaian sih menurut gue teman-teman. Mereka bener-bener bisa pakai lagu sendiri, lagu original. Abis itu mereka dapat fans gitu guys. Banyak orang yang suka sama musiknya dia dan itu suatu pencapaian teman-teman. Ini gue doain nih semoga Lucy tidak bubar teman-teman ya, sampai sana 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan sampai 10 tahun masih ada terus ngasilin karya terus teman-teman. Oke deh, sekali lagi thank you untuk salah satu wall yang sudah merequest video ini dan untuk kalian yang pengen request-request juga langsung aja di bawah teman-teman, itu langsung gua reaction sesuai dengan antrian dan pasti akan gua reaction teman-teman ya. Kalau gitu video kali ini sampai sini dulu. Thank you udah nonton, sampai ketemu lagi di Sarjana Musik React selanjutnya. Bye bye.